Ratusan rumah warga di Kampung Pulo di 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir Senin pagi. Banjir terjadi akibat hujan yang terus mengguyur kawasan Bogor hingga menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Ketinggian air banjir di 3 RT ini mencapai kurang lebih 1 meter. Pihak Kelurahan Kampung Melayu mulai berjaga-jaga mengantisipasi banjir terjadi seperti tahun lalu mencapai 4 meter. Kelurahan setempat pun menyiapkan 3 perahu karet untuk evakuasi warga, bahkan 6 bak sampah juga disiapkan agar warga tidak membuang sampah di kali. Selama ini warga masih sering membuang sampah hingga terjadi penumpukan sampah di bibir kali. Saat ini para korban banjir bertahan di loteng di rumahnya untuk menunggu banjir surut. Kalau untuk antisipasinya sekarang dari kelurahan itu, kita udah persiapin, Pak Lurah Kampung Melayu itu udah nyiapin 3 perahu untuk transportasi dari gang ke ini untuk yang bekerja gitu. Udah ada 3. Ini sekarang baru 1 dulu karena belum yang satu lagi dirakit lagi. Ada berapa jumlah? Semuanya ada 3. Ada 3. Yang satu udah